Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. What up? Ini hari pertama kita explore Tokyo. Ini Airbnb dalamnya tuh kecil banget. Masalahnya di sini itu ya, ini lantai 3 dan gak ada liftnya. Jadi kemarin angkat koper, angkat 6-7 koper itu, wah gila, capek banget bro. Cuaca di Tokyo hari ini tuh gerimis, ini lagi gerimis. Jadi kita explore-nya hujan-hujanan. First stop kita hari ini itu Asakusa. Kita baru aja keluar dari MRT stationnya. Hey, hey, hey! By the way guys, buat kalian yang nggak tahu, abang aku ini kan dia lagi ambil transfer di Jepang. Jadi dia 1 tahun pertukaran pelajar. Dia itu aslinya dari UGM. Kemarin di Hokkaido dia itu gak bisa ikut karena dia kuliah. Hari ini hari Sabtu, jadi kemarin dia datang Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu besok dia balik. Nah jadi kita hari ini berempat. Ada papa mama, ada Karin, dan ada Koko juga. Nah Koko ini jadi tour guide kita guys. Ya kan Koko Epin? Ya, ini orang Jepang nih sekarang. Nah, ini kayak gini guys, orang Jepang tuh ya. Tuh, masih lampu merah udah nyebrang. Ini orang Jepang apaan kayak gitu? Itu apa kok? Itu orang ngapain? Tali. Samurai kali. Samurai? Oh, ada talinya guys. Ini ada orang lagi. Apakah ini seorang sumo? Pak. Dia ngapain guys? Oh, dia gak ada yang pegang. Dia ngapain di atas? Nampung air pakai payung, guys. Jadi, guys, ini koko aku. Ini apa bedanya sama yang itu, kok? Yang ini sama yang di belakang itu, yang lebih tinggi. Ini Sensoji. Itu temple, artinya Buddha. Kalau ini Buddha. Yang sana. Itu namanya shrine. Shrine. Asakusa shrine. Itu untuk Shinto. Untuk Shinto. Kalau untuk Shinta? Kamu. Rame banget guys yang foto-foto di sini. Jadi guys, habis 40-an menit kita naik subway, akhirnya sampai juga di Meiji Jingumae. Di sini kita bakal kemana kok? Meiji Jingu. Kita bakal ke Meiji Jingu. Itu tempat kayak Meiji Kuhibinio gitu ya, kok? Pak. Enggak ya. Ya pokoknya kalian lihat aja nanti, oke? Okay? Oke, okay, Karin, kita di mana? Harajuku. 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 Aduh, capek juga ya Karin ya. Kita jadi makin kurus di sini. Udah kurus, makin kurus lagi. Gimana ini? Ini di sebelah kanan kita ada kayak apa Karin? Kayak shrine. Nah ini kayak ada pohon-pohon banyak guys, hijau gitu ya. Ya Karin ya. Baru di sebelah sini ada abu-abu ya Karin. Ini apa Karin? Itu ada yang pegang tangan tuh. Ya. Wah ini capek ya Karin ya. Iya. Karin, apa? Ini kita nggak tahu kita mau kemana ya. Iya. Kita serahkan semuanya kepada Koko kita. Si abang. Koko, kita kemana kok? Meiji Jingu. This ghost town. Ini Meiji Jingu katanya guys. Tahu-tahu cuma gerbang gini doang. Ini baru gate-nya. Kita ntar jalannya. Ini baru gate-nya guys. Masih berapa lama lagi guys?
dikontrol gitu loh suaranya. Oh, terlalu keras ngomongnya, guys. Oke, guys, kita jalan dari ujung situ dan sekarang udah nyampe di Sake Barrel. Sake Barrel, guys. Koko kan udah pernah kesini kan? Jadi tuh dulu orang Jepang pada main drum band gitu ya? Oh bukan, ini tuh drum isinya sake gitu. Oh bukan drum band? Bukan. Oke, jadi ini isinya sake ya? Iya. Sampai sekarang masih ada sakenya? Masih. Jadi dalamnya ada isi? Ada lah. Wah, gak kayak hati kamu. Iya. Yeah. Gak kayak hati kamu. Lambaikan tangan ke kamera. Guys, sebenarnya gak hujan. Tapi ya begitu, guys. Gak hujan, guys. Ini gak hujan. Gak hujan, tapi pakai payung, guys. Apa, guys? Sekarang kita MRT mau ke Shibuya, guys. Kalian lihat seramai ini, guys. Wah, gila ramai banget, guys. Guys. Ramai banget, guys. Wah, gila, guys. Ini ramai banget, guys. Ini MRT-nya Jepang kayak gini, guys. Ada menit-menitnya. Ketiga menit, gitu. Oke, guys. Jadi kita udah nyampe di Shibuya Station. Oke, guys. Jadi kita udah nyampe di Shibuya Station. Sekarang mau pergi ke stasiunnya Hachiko itu. Ya. Gitu, guys. Thank you. Oh my god, guys. Lihat, guys. Ini itu penyeberangan jalan tersibuk di dunia, guys. Oh, ini Hachiko, guys. Gak kelihatan. Mana dia? Oh, yang itu tuh. Ah, itu Hachiko, guys. Nyala. Oh my god, guys. Lihat, guys. Wah, gila. Hachiko, guys. You go in camp without remorse, without heart in your head, your eye, but in my head. You are the bad. I wanna shout to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love. You stole my time. You stole my. Hello guys, selamat pagi, guys. Karin, kita kemana sekarang? Ke gereja. Kita mau ke gereja, guys. Ini hari Minggu, kita mau beribadah ya, Karin ya. Iya. Habis itu koko kita dia udah harus balik karena besok dia ada kuliah kan. Jadi dia bawa koper ya, guys. Jadi habis dari gereja, ntar dia langsung balik ke bandara dan langsung balik ke kotanya gitu, guys. Ini lagi di Shinjuku, guys. Ini the world's busiest subway station, I believe. Gila, guys. Ini wah gila. Kalian lihat dari tadi orang lewat-lewat, guys. Ini benar-benar parah, rame ya Karinnya. Karinnya mana? Parah, guys. Ini ramenya parah banget. Padahal hari Minggu. Eh, tapi bukannya hari Minggu lebih rame ya? Enggak ya? Harusnya hari kerja ya? Iya. Mendung lagi, ini lagi hujan. Pakai payung, guys. Ini kita udah nyampe di gerejanya. Ini Koko Epin udah mau balik ke Haneda, dia harus balik ke Fukuoka. Jadi, kita berpisah di stasiun kereta api. Bye, Koko Kevin. Bye. Nah, itu guys, kita selama di Tokyo. Arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Ya, arigatou gozaimasu. Ya, lu cewek-cewek lah. Oke, bye bye, Ko. Oke. Jangan bucin mulu ya. Enggak. Ya, kalau punya sih bebas. Lambaikan tangan ke kamera. Dadah, Koko Epin. Bye. Good luck in Japan. Another month. Okay, see ya. See ya, guys. See ya, bro. Bye. See ya. Bye. Jadi, guys, kita udah sampai di Akihabara. Ini kita nggak tahu mau kemana karena kita nggak ada yang tertarik sama wibu.
Kita maksudnya gak ada yang wibu. Karin, jangan di tempat. Matsu, Zon, Hua, Hia, Hia, Hua, Hia. Kita udah sampai di luarnya Akihabara, jadi kayak gini guys. Guys, dinosaurus itu hidupnya di zaman apa guys? Di zaman Akihabara. Kenapa guys? Karena apa Karin? Zaman Akihabara, zaman dulu kala gitu guys. Ada jauh banget anjir kata adikku guys. Ini lagi hujan. Kita udah nyampe di Tokyo Skytree. Tada. Waduh, tinggi banget. Lihat nih. Oh my god. Tinggi banget, guys. Wah, baru di sini ada kayak sungai gitu, kayak di Korea. Ada tempat jalan kiri kanannya. Tapi enggak ada bebek. Nanti dikejar lagi. Tapi itu kabut, jadi di atas pun enggak kelihatan apa-apa tuh harusnya. Karena ketutup kabut, guys. Good morning guys. Hari ini hari terakhir keluarga aku di Tokyo. Tapi artinya hari pertama aku sendiri. Nah guys, aku baru sarapan tadi. Ada siapa guys? Oh my god guys, wadidaw guys. Oh ini sembuh banget nih orang. Karena kan liru kamu tadi pas di opening vlog gue. Oh, iya. Nah, jadi guys, kita baru makan bareng. Terus ya gitu guys, ini cuman apa ya? Ya jadi gitu guys, pokoknya kita udah siap mau naik kereta. Mereka mau ke bandara, mereka harus ke Narita. Aku langsung ke kos aku. Jadi dadah Kari. Dadah papa mama. Karino, tadi gimana ketemu Bang Jerome? Baik. Mantap jiwa? Mantap. Mantap jiwa? Mantap jiwa. Mantap. Mantap jiwa? Mantap jiwa. Oke guys, aku udah sendiri. Ini udah keluar dari stasiun, lagi keluar maksudnya. Habis itu aku tinggal cari kos aku di mana karena aku belum pernah kesini. Oke guys, setelah jalan 10 menit nenteng, ini satu koper berat banget. Akhirnya aku juga nyampe. Ternyata kosku gedungnya ini guys. Aku di lantai 7, jadi mari kita masuk. Oke, jadi udah buka. Suasananya kayak gini guys. Aku di salah satu kamar itu. Oke guys, kamar kos aku kayak gini guys. Ini ada kasur. Terus ini. Ini kasur. Ini meja. Terus sebelah sini ada kulkas, habis itu ini pintunya. Nah, tapi ini di atas ada kayak bisa kedengaran gitu guys, sebelah. Oke, ini kamar-kamarnya. Terus di sebelah sini ini ada toilet, mesin cuci sama ini, wastafel. Habis itu ini ada shower, ini shower. Habis itu di sini ada ruang tamu, ya ruang tamu kecil banget, ini ruang tamu kecil doang. Habis itu di sini ada tempat masak, ada kompor. Kompornya cuma satu guys, ada microwave. Dan ini view-nya kayak gini. Ini di lantai 7 ya, jadi lumayan tinggi. Ya begitulah kos aku di sini guys. Jadi kayaknya videonya cukup sampai di sini aja guys. Ini udah panjang banget udah keseharian aku dan keluarga sampai akhirnya aku sendiri di Tokyo. Jadi thank you guys for watching. Dadah. Why are you doing here? Cause I don't love you, boy. I wanna show you the way that you're the best.